Wow, seperti halnya Power Ranger yang datang dari langit, yang tak mau menyerah. Malaysia masih berjuang sangat keras untuk meluluhkan hati negeri Kuwait guna untuk memperoleh dan membawa pulang F-18 Hornet bekas miliknya. Kabar terbaru bulan Jun ini, pihak kerajaan Malaysia seharusnya dijadwalkan terbang ke Kuwait untuk berunding tentang perolehan F-18 Hornet Kuwait ini. Di mana Kuwait sendiri memiliki hingga 39 Hornet yang sama seperti yang dimiliki oleh Tentera Udara Malaysia. Perlu diketahui, dikabarkan F-18 Hornet second dari Kuwait ini masih dalam keadaan baik dan masih mempunyai jam terbang yang amat rendah berbanding jika dengan Hornet Malaysia ya jauh bos. Sebenarnya, Kuwait sendiri masih terpaksa menyelenggara dan menaiktarafkan Hornetnya itu senilai 1.8 billion US karena penghantaran F-18 Super Hornet barunya yang mengalami kelewatan. Di mana TODM sendiri masih sangat menaruh harapan yang amat besar bagi F-18 Hornet milik Kuwait itu. Kita doakan saja semoga lancar jaya perolehan dari Hornet bekas dari Kuwait ini.